KPU Kota Jambi menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2018. Dalam acara yang dilaksanakan di Sang Ratu Hotel ini, pihak KPU Kota Jambi menghadirkan para pimpinan partai politik yang terlibat dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2018. Terkait dokumen penting yang akan digunakan bakal pasangan calon saat pendaftaran di KPU Kota Jambi, tentunya memerlukan sosialisasi agar informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada partai-partai politik yang akan mengusung sebagai pasangan calon. Dengan BIMTEK ini diharapkan tercipta kesepahaman mengenai mekanisme pendaftaran bakal calon di Pilkada dan Pilwako 2018. Syarat pencalonan, B, B1, B2, B3. Kemudian ada lagi syarat pencalonan, B4. Ya kan, B4 itu kesesuaian pernyataan kesesuaian visi misi dengan RPJMD. Kemudian ada syarat calon. Nah, syarat calon itu banyak, ya kan? Mulai dari surat pernyataan bahwa bersangkutan bertanggung jawab bagi Yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, itu diserahkan saat melakukan pendaftaran. Itu wajib diserahkan ke KPU Kota Jambi sesuai dengan jadwal. Dari Jambi, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.